Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail menjangkakan lebih ramai individu berstatus profil tinggi daripada Perikatan Nasional akan meninggalkan parti masing-masing dan menyertai partinya. Katanya, pihaknya ada menerima permohonan daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mempunyai nama besar di dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR. Bagaimanapun, Saifuddin dalam temubual dengan Akhbar Utusan Malaysia menegaskan bahawa PKR tidak menggunakan apa-apa elemen seperti memujuk, mengumpan atau mengugut. Sebaliknya, katanya adalah lebih bernilai keanggotaan parti jika ia pilihan sendiri. Saya boleh mengesahkan masih ada lagi orang-orang yang telah mendatangi dan menghubungi kami sama ada di peringkat saya atau Presiden Anwar Ibrahim yang menzahirkan hasrat sama. Kalau ada berita di sana, di sini tentang kemasukan anggota biasa bersatu dan sebagainya itu saya anggap perkara biasa sebab memang kami menerima pada sepanjang masa. Setiap bulan apabila saya bermesyuarat Majlis Pimpinan Pusat, satu agenda khas Setiausaha Agung membentangkan permohonan menjadi anggota parti mengikut negeri dan cabang di seluruh negara, katanya. Saifuddin Nasution berkata, PKR membuat beberapa ketetapan sekiranya yang memohon dan meminta untuk diterima terdiri daripada mereka berpengaruh. Semalam, bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata lebih ramai pemimpin dan ahli perintis parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR. Selain Faiz, penyertaan terbaru bersatu ke PKR termasuk bekas Adun Dengkil, Adhifshan Abdullah,